Jika menurut ulama yang membenarkan membaca Al-Quran ketika haid, adakah bermaksud mereka juga membenarkan menyentuh tanpa berlapik? Ini kita hurai dah tadi. Kan, kita hurai dah tadi, maksudnya majoriti ulama dia tak bagi pegang. Yang membenarkan baca ni pun dua mazhab, ada yang bagi, ada yang tak bagi. Dan saya dah hurai tadi, saya kata memang yang tak bagi pegang tu lebih berhati-hati, tetapi yang tak bagi pun ada kekuatan hujahnya. Nak selamat tak payah pegang lah, kita baca kat handphone contohnya kan, tak payah pegang. Tapi kalau dia nak ambil mazhab yang kata boleh pegang, okey, ada kekuatan hujah juga pada saya. Wallahualam.